Oke, guys, kembali lagi bersama Mamayo Bola. Seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya, guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan share-nya, tepikan komentarnya. Di video kali ini saya ingin menyajikan perbandingan statistik antara Herbert Fernandez GDT versus Raymond Mercado Sara FC, guys. Inilah perbandingan statistik Herbert Fernandez GDT versus Raymond Mercado, guys. Herbert adalah pemain bola sepak profesional kebanggaan Brazil milik GDT yang dibeli dari Bangkok United dan sekarang berumur 34 tahun, guys. Dia baru saja satu kali bermain dan baru saja menjadikan satu gol saja, guys. Tiga musim di Liga Thailand bersama Bangkok United menjadikan total 35 gol dan 16 assist. Bayangkan, guys, berkelana di Liga Thailand membuat dia matang. Pernah menjadi pemain Ratchaburi FC, Muang Thong United, dan Thai Port. Bahkan dia pernah di Al-Sahab Arab Saudi. Sedangkan Raymond Mercado juga dari Brazil. Sabesi memboyongnya dari klub Azerbaijan yaitu Gabala FC. Dan dia sekarang berumur 32 tahun lebih muda daripada Herbert, guys. Di Sabah FC baru 4 kali bermain namun telah menjadikan 4 gol, luar biasa bukan? Di Liga Azerbaijan bermain untuk 2 musim dalam 32 penampilan hanya mampu menjadikan 10 gol untuk Gabala FC, guys. Pernah berkelana ke klub NFC, Brazil de Polatos, Santo André, Botafogo, PB, Paraná, Ituano, Vila Nova, Juventude, Ponte Preta, Lajeadense, AS Sport dan Esportivo, guys. Banyak sekali bukan berkelana di mana-mana. Pertembungan mereka nanti bakal seru, guys, menyaksikan kedua-duanya sama-sama dari Brazil. Itulah, guys, perbandingan antara keduanya. Kalian bisa berikan komentarnya di bawah ya. Kalian milih siapa? Oke, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya, tepikan komentarnya. Terima kasih. Salam Mamayo Bola.